pergi pulau. Pergi pergi pulau eh? Pak pulau. Ada Lopi besar. Lopi. Pulau besar, pulau besar Melaka ni dah. Pulau. Pulau eh. Pulau. Pulau besar. Pulau besar. Apa ni? Ni apa ni? Ni nama dia ya ye, kita nak pergi diving sekali. Eh satu lagi ah. Eh apa? Kita jom. Ha jom. Eh bukan satu lagi. Kita jom. Ada lagi. Hari ketiga. Segar. So hari ketiga ni saya betul menikmatilah percutian dekat Pulau Perhentian. Kita sampai dekat Long Beach. Kita orang lalu je. Lepas ni kita nak pergi tengok perkampungan. Sekarang kita dah sampai ke kampung Pulau Perhentian. Walaupun kampung ni agak mungkinlah nak kata terpencil tu tak juga sebab kemudahan dia, prasarana dia cukup lengkap. Bila sampai je dia macam sebut kan. Eh, itu Maulana. Itu jauh. Dia dah Iwan Syahir. Dia cakap. So kita nak agak kena pula ada orang kan. Dekat depan tu ada sekolah. Ha ni kita buat budak-budak sekolah sini. Eh batuk-batuk ikut. Yang bestnya sambutan budak-budak kat sana. Ya Allah. Mentang-mentang dia orang cuti. Ada orang kasih pinjam basikal. Kita sempat main bola, sempat pergi sekolah, sempatlah pusing satu kampung tu. Tak pandai nak balance. Kau duduk. Ya, fikir dulu. Jaga-jaga cik sama, hati-hati cik sama. Jaga-jaga cik datang ni cik sama. Amat dia kita orang pusing merayau-rayau kat kampung Pulau Perhentian ni. Sempatlah terjun ke daripada JT tu. Bye. Akhirnya tadi kita orang baru sampai ke Coral View Island Resort di Pulau Perhentian. Besar. Jadi ini kita orang pun nak makan, apa semua kan. Tengok ni makanan-makanan ni. Makanan VIP tu dia bagi ni. Makan-makan. Makanan dia terbaik lah saya cakap eh. Kalau korang nak cari tom yum terbaik, korang datang dekat ni. Coral View Island Resort. Memang terbaik. Tadi kita dah puas makan dekat Coral View Resort Island Resort kan? Ha. Sekarang ni kita nak berendam pula. Ada. Everyone, kami turun ni tak apa. Tak ada masalah. Ini syak dia baik-baik semua. Dia pasang apa tu. Balik je ke Shangri-La Island Resort. Kita orang satu aktiviti yang saya kira aktiviti paling menarik lah kita orang kat sini. Scuba diving. Yang kita pergi ni berempat je lah. Dia tak dapat bodoh. Sebab ini aktiviti lelaki je. Yeah. So, Storm ni sebenarnya dia ni dah master lah di tempat tu. Dia ni orang kata nak training semua. Dia lah yang ajar. Dia bagilah sedikit tips ataupun tunjuk ajar macam mana nak menggunakan ataupun pakaian-pakaian ataupun peralatan lah untuk diguna pakai semasa scuba diving. Rasa macam tak sabar je nak ambil lesen. Diorang sebab nak ambil lesen, ambil masa 3 hari. So, dapat masa training pun jadilah. Yeah. Well done. Thank you so much. Okay, thank you so much. For fantastic experience. Sama dengan saya ni. Abang Faizal. Berapa lama dah tengok tempat ni? Kita beroperasi pada 2008. Di Shangri-La Island Resort diilhamkan oleh keluarga lah, ayah saya lah. Gabungan nama keluarga. Konsep yang kita sediakan di Shangri-La Island Resort ni memenuhi segala orang kata kehendak pengunjung. Kita sini ambil JT dekat Kuala Besut. Datang Shangri-La Resort, serius puas hati. Bukan di tempat tinggal dia, makanan dia dan banyak aktiviti yang menarik. Belum kita nak ni lah berpisah. Tak boleh lah macam mana. Okey. Adalah sedikit cermin mata sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasihlah kepada pihak Shangri-La Island Resort. Yeah. Hari terakhir di Pulau Perhentian kecil Shangri-La Island Resort. Saya dah nak balik lah. Kita nak balik ke Kuala Besut.
terus ke KL. Tamatlah percutian dan masa rehat saya. Jadi agak penat. 9 jam perjalanan, 8 jam naik bas, 1 jam naik bot. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Sharilah Island Resort kerana menaja kami dan memberikan layanan dan inilah menyediakan aktiviti-aktiviti yang amat best. Percutian ini memberi makna kepada kami dan hilanglah sikit stres dalam kepala saya yang dah lama tak dapat rehat. Apa pun, kita enjoy. Perlu orang kata menghadiri sebarang kursus untuk berdepan dengan publik lah, dengan masyarakat. Masanya dia nampak cool kan, walaupun macam pelik kat eh. Macam dah rancang je nak jawab apa kan. Tak nak bergambar dengan artis perempuan. Dunia ni berputar. Kalau dia rasa dia hebat masa ni, tak mustahil satu hari nanti akan lahir artis lebih hebat daripada dia.